SMP Negeri 2 Pleret Bantul mengadakan Open School dan Bazar pada hari Senin 1 Juni 2015 yang dimulai dari pukul 8 pagi. Acara dihadiri oleh beberapa tamu undangan, siswa, dewan sekolah, dan orang tua wali siswa. Tri Kartika Rina, MPD Kepala SMP Negeri 2 Pleret menyampaikan bahwa acara Open School dan Bazar SMP Negeri 2 Pleret Bantul yang bertema Sparrow in Action Mari Berkarya dimaksudkan untuk memperlihatkan hasil kerja siswa dan guru selama setahun terakhir kepada wali siswa. Melalui Open School dan Bazar, SMP Negeri 2 Pleret juga ingin menunjukkan eksistensi serta sumbangsihnya bagi dunia pendidikan. Sumbangsih ini berupa hasil karya siswa dan guru yang berupa karya seni, sains, serta produk kewirausahaan. SMP Negeri 2 Pleret mengadakan kegiatan Open School dan Bazar. Jadi yang kita adakan ini adalah merupakan unjuk karya. Jadi semua hasil karya siswa, hasil kerja siswa, semua hasil kerja guru selama satu tahun ini kita tunjukkan, kita pamerkan, kita beritahukan pada orang tua khususnya dan stakeholder eksternal juga yang ada ini. Sehingga ini kami namakan dengan Open School. Acara yang diselenggarakan di SMP Negeri 2 Pleret berlangsung meriah. Baik siswa maupun guru terlihat antusias saat mengikuti kegiatan ini. Apresiasi pun ditunjukkan oleh wali siswa saat melihat hasil karya siswa maupun guru yang ditampilkan dalam kesempatan tersebut. Beberapa hasil karya siswa dan guru yang ditampilkan, antara lain kain batik dengan motif dan warna yang memikat, robot hidrolik dalam bentuk sirine, kerajinan tangan berupa tas rajut, dan beberapa hasil karya lainnya yang semuanya dikerjakan oleh siswa dan guru. Open School dan Bazar SMP Negeri 2 Pleret juga dimeriahkan dengan adanya lomba melukis wajah Sultan Agung dan membuat puisi kepahlawanan bertemakan Sultan Agung. SMP Negeri 2 Pleret menggelar bazar berupa penjualan sembako dalam bentuk paket berisikan mie instan, gula, dan beras. Dari hasil penjualan tersebut, nantinya akan disumbangkan kepada panti asuhan dan orang-orang yang tidak mampu. Sebagai sekolah unggulan di tahun 2015 ini, SMP Negeri 2 Pleret banyak menorehkan prestasi yang cukup membanggakan, mulai dari segi akademik maupun non-akademik, seperti juara pertama Porka Pencaksilat, juara pertama Porda Judo 73 kg, juara 4 Futsal Nusantara Sedaerah Istimewa Yogyakarta, juara pertama FLS2N Storytelling tingkat kabupaten, dan masih banyak lagi. Dengan diselenggarakannya Open School dan Bazar SMP Negeri 2 Pleret Bantul, diharapkan kedepannya dapat menjadi ajang belajar dan berlatih bagi guru dan siswa, serta memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Kang Agustiawan, Puspadanta, melaporkan.